Coba coba. Wes. Oke. Okay. Ini nyambung apa? Kret. Kita sekarang kita pesan nasi goreng. Meskipun ini kita sering makan nasi goreng, tapi kali ini berbeda. Bedanya? Karena nasi gorengnya kita dengan mendoan. Kalau kita pulang kerja. Nah, ini tadi sausnya atau gorengnya? Pedas. Ternyata nasi gorengnya yang pedas. Isinya apa aja? Jadi ini salah satu pilihan. Ini tempatnya di jalan yang mau ke arah Banjarat Matut ke arah pabrik gula. Yang paling saya suka adalah Oma. Ramai sekali ya tempatnya ya. Oma. Banyak ngantri. Kalau tadi pedes, sekarang ada kicurnya. Ini adalah nasi gorengnya campur, no. Ada sosis, ada telur, sosis. Kita coba sosis. Mana tuh bisa kasih nilai? Kalau udah terasa, delapan aja, delapan. Kok cuma 8? Terlalu panas. Enggak, karena saya membandingkan di beberapa tempat ya, di beberapa tempat. Ini masih kalah dengan cara asli. Di bawahnya tuh yang disarditan itu ini grade-nya harus di bawah. Ini sausnya juga kan dimasak lagi kayaknya ya. Jadi sausnya tuh udah dimasak lagi. Itu udah mateng. Jangan habis menurut saya. Rasanya ada apa? Terus sebenarnya tadi di tempat cari kuliner, no? Terus? Dia Pak Eko-nya pulang. Besok kita akan tayangkan itu
sayur asem. Tapi yang uniknya lagi itu pakai itu layah-layah kecil. Biar pemirsa pada penasaran. Ini tersedia ayam goreng, ayam bakar. Mana? Udah habis? Lupa. Terus entah? Kan cara kita terus ya. Pertama mungkin perpus kita habis yang anak luar negeri. Cirebon, Indramayu. Banyumas. Terus Jember, itu Bondo, Ponorogo, KBW. Para TKW-TKW di luar negeri tetap. Dan juga tenaga kerja Indonesia. Oh iya, tenaga kerja Indonesia tetap ikuti jalan-jalan kami. Iya. Tuh. Ya, kalau saya sudah habis kantian isi saya akan makan. Tutup loh. Mana pun